Halo Nexter. Senin pagi tanggal 10 Agustus 2020 ada pemandangan tak biasa di Koramil 2005 Babakan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, di mana ada sejumlah pelajar yang datang ke markas Koramil Babakan guna melakukan aktivitas belajar secara daring. Ya, aktivitas belajar yang dilakukan para siswa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memang sejak lama menerapkan sistem daring sejak pandemi COVID-19. Namun, tidak semua siswa bisa mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh tersebut, mengingat sebagian dari mereka tidak memiliki fasilitas internet yang memadai. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Koramil 2005 Babakan untuk menyediakan wifi gratis bagi siswa yang berada di lingkungan Koramil Babakan, seperti halnya yang tengah dilakukan oleh sejumlah siswa dari kelas 10 SMA Negeri 1 Babakan. Dan Ramil Babakan, Kapten Apid, saat dikonfirmasi JP mengatakan bahwa ia mempersilahkan bagi siapa saja yang menginginkan menggunakan fasilitas wifi gratis. Silakan pergunakan fasilitas wifi gratis di Koramil untuk kegiatan belajar atau daring guna mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan, ujarnya kepada Jabar Publisher dan JPNX TV. Menurut Kapten Apid, program wifi gratis ini sebagai wujud kepedulian dari TNI terhadap dunia pendidikan untuk membantu pelajar mengikuti pembelajaran dengan sistem online. Apalagi masih banyak siswa yang kesulitan karena keterbatasan biaya, fasilitas maupun kondisi wilayah yang tidak bersahabat dengan jaringan internet. Kontan saja, kepedulian ini disambut baik oleh para siswa, mengingat tak sedikit dari mereka yang kesulitan mendapatkan wifi gratis. Mudah-mudahan dengan fasilitas dari Koramil menyediakan wifi gratis, adik-adik bisa belajar konsentrasi lagi. Untuk itu kami dari anggota Koramil Babakan mengucapkan selamat belajar di Koramil 2005 ini. Demikian sambutan dari kami, semoga sukses adik-adik bisa belajar di Koramil Babakan. Terima kasih. Selamat belajar. Demikian tim JPNX TV dan tim JabarPublisher.com melaporkan.